Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu cara meluluhkan hati cowok yang cuek. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau bersikap dengan baik, dengan benar, dan elegan. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk menghalalkan segala cara, untuk ambil jalan pintar, baca-baca ini, mantra ini, pergi ke orang pintar, pergi ke gunung kawi, dan lain-lain. Jangan lakukan itu. Orang beragama, orang beriman tidak melakukan itu. Oke? So, lakukan saja dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan berikut caranya. Yang pertama, cara meluluhkan hati cowok yang cuek. Cari tahu apa yang menjadi kesukaannya. Ya, kamu bisa lihat dari sosial medianya. Ada orang-orang tertentu, apa yang dia suka, dia share atau dia upload di sosial medianya. Ada orang seperti itu. Atau kamu bisa cari tahu dari teman-temannya, apa sih yang dia suka. Atau lebih jauh, cari tahu dari keluarganya. Atau kalau kamu berani, tanya langsung sama dia. Karena waktu kamu tahu apa yang dia suka, dan kamu memberikan apa yang dia suka, atau melakukan apa yang dia suka, nah, itu bisa meluluhkan hati cowok yang cuek. Karena kamu memberikan ataupun melakukan hal yang dia sukai. Tapi dengan catatan, tentu yang benar, bukan yang salah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tahu kebiasaannya apa. Ini juga penting. Jadi kebiasaannya dia, contoh dari jam segini ke jam segini kerja, jam segini istirahat siang, jam segini pulang, jam segini udah santai di rumah. Kamu cari tahu kebiasaannya, sehingga engkau bisa bersikap dengan benar. Karena sekalipun tujuanmu baik, keinginanmu baik, tapi kalau caranya salah, nggak tepat, itu orang jadi males. Ya, so cari tahu apa kebiasaannya. Lalu kalau kamu sudah tahu apa kebiasaannya, nah kamu tinggal menyocokkan ini, tinggal menyesuaikan apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan kebiasaannya. Dan itu sangat efektif untuk kemudian kamu tambah dekat dan kemudian meluluhkan hatinya yang cuek itu. Oke? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Saya beritahu ya, orang cuek kalau tidak sabar, enggak sabaran, kamu cenderung akan menyerah ataupun kecewa. Ya, contoh nih, kamu ngechat hari ini, dicuekin. Besok kamu ngechat, dicuekin. Sepanjang minggu kamu ngechat, dicuekin. Ya, karena memang orangnya cuek. Tapi kalau kamu sabar ya, terus pelan-pelan, jangan terburu-buru, apalagi perhatianmu itu tulus, maka percaya itu akan sangat efektif, yang pada akhirnya kamu bisa meluluhkan hatinya yang cuek itu. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah, please, jadilah dirimu sendiri. Karena waktu kamu mencoba menjadi diri orang lain, supaya dia suka, bukan dia jadi suka ke kamu, jadi ilfil. Karena apa? Yang dia lihat orang lain, bukan kamunya. Dan ini sangatlah gak baik. So please, jadilah dirimu sendiri dalam versi yang terbaik. Dan percayalah, itu sangat efektif ketika kamu orang yang percaya diri dengan dirimu. Kamu orang yang bersyukur. Itu akan jadi bahan penilaian dari si cowok yang cuek ini.
dan itu bisa meluluhkan hatinya. Kamu percaya diri, kamu bangga, kamu bersyukur. Ini kan menginspirasi banget. Ini yang bisa meluluhkan hatinya. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah perkuat intensitas komunikasi kalian. Jadi kalau kamu dicuekin hari ini, besok dicuekin, itu bukan jadi alasan untuk kamu mengurangi intensitas komunikasi kalian. Tetap. Percaya nggak percaya, cowok akan menilai. Secuek-cueknya cowok, dia akan menilai. Ini cewek ini keren loh. Saya cuekin, dia sabar banget dia. Dan itu yang kemudian membuat dia luluh hatinya. Karena dia dapati kamu adalah orang yang tetap membangun komunikasi, tidak mengurangi intensitas komunikasi kalian. Justru kamu memperkuat. Ini sangat efektif untuk meluluhkan hati cowok yang cuek. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah, ini yang tadi yang saya bilang, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Masalahnya yang kamu hadapi ini, cowok yang cuek, yang hanya self-center, hanya memikirkan dirinya aja. Dia nggak mau tahu dengan orang lain, cuek. Nah, untuk itu kalau kamu sabar, percayalah kesabaran itu akan menghasilkan buah. Tapi ingat, jangan juga sampai 5 tahun, jangan juga, ingat umur. Ya, ses, ya neng, ingat umur, jangan sampai saking lamanya kamu menunggu dia, ya kamu jadi berapa tuh usianya, gak punya pasangan, gak nikah-nikah. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah, cari tahu tipikal dia seperti apa. Dia pengen punya pasangan seperti apa? Dia pengen punya istri seperti apa? Sehingga kamu bisa melihat dirimu. Apakah kamu seperti yang dia inginkan? Nah, kira-kira yang dia inginkan itu baik enggak? Kalau baik, ya kamu enggak ada salahnya untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang tipe kalian diinginkan yang baik kok. Tapi kalau tipe kalian yang diinginkan enggak masuk akal, ya kamu jangan berubah. Tetaplah menjadi dirimu yang baik. So, coba cari tahu tipikal dia seperti apa. Kalau baik, ya berubahlah. Kamu berubah jadi lebih baik. Dan itu sangat ampuh untuk meluluhkan hatinya. Karena dia lihat kamu seperti yang dia inginkan. Yang baik tentunya. Oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah, jadilah wanita yang dewasa. Artinya bisa diajak berdiskusi, bisa diajak bertukar pikiran, bahkan bisa jadi partner dalam kehidupan. Jadi di mana-mana semua cowok, bahkan cowok yang cuek, dia kepengen punya pasangan yang dewasa. Karena pasangan yang dewasa akan membuat hubungan itu bertumbuh, hubungan itu berhasil, diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, cara meluluhkan hati cowok yang cuek adalah, tunjukkanlah sikapmu yang tulus. Ini penting banget. Jangan hanya karena kamu dicuekin, kamu jadi menggerutu, kamu jadi hitung-hitungan, kamu jadi jelek-jelekin dia. Nah, kalau kayak gini modelnya, ya gak bisa lah. Tapi kalau kamu tulus, dicuekin, tetap melakukan kebaikan. Dicuekin lagi, tetap melakukan kebaikan. One day, apa yang kamu tabur yang baik itu, kamu akan tuai. So, sabarlah ya. Tunjukkan bahwa kamu itu tulus. Itu mampu meluluhkan hatinya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pray, berdoa. Doakanlah dia. Kalau benar-benar kamu suka cowok itu, seiman, takut Tuhan, dan kamu benar-benar ada rasa ke dia, ya doakan. Gak ada yang mustahil kok, ya. Tapi jangan memaksakan. Oke? So, ini dia teman-teman muda, saya berharap ke-10 cara ini mampu meluluhkan hati cowok yang cuek yang kamu sukai. Dan doa saya, chemistry kalian boleh berhasil.
Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.